Gembira dan teruja dapat berkongsi budaya masyarakat Sabah dan Sarawak kepada masyarakat di Semenanjung. Itu antara perkongsian beberapa peserta yang ditemui Esra Awani yang mengikuti program Ramah Tamah, Uniti Keamatan dan Gawai Anjuran Kementerian Perpaduan Negara KPN ketika di The Mines, Seri Kembangan hari ini. Peserta program dari Sabah, Ditah Musito berkata, dia teruja memperkenalkan menu makanan masyarakat Sabah kepada orang ramai dan berharap ia diteruskan pada tahun-tahun seterusnya. Dengan adanya program seperti ini, mereka akan khususnya kepada Jabatan Perpaduan yang membawa kita untuk memperkenalkan setiap kebudayaan-kebudayaan yang terdapat dalam Malaysia ini. Masyarakat akan mengetahui lah kaum yang ada dekat yang terdapat dekat Malaysia ni. Selain itu, peserta dari Sarawak pula, Ihsan Udin Morni, menzahirkan rasa teruja kerana masyarakat pelbagai etnik dan kaum dapat berkumpul di bawah satu bumbung dan merasai menu masakannya. Memang eloklah sebab dia dapat memperkenalkan makanan setiap etnik, bukan saja setiap negeri, etnik secara khususnya juga. Jadi kita boleh berkongsi makanan-makanan lain. So dia boleh tahu makanan macam mana cita rasa kita. So boleh combine sekali semua sekali. Bagi peserta busana tradisional Borneo, Asti Kori Undoi, dia berharap program tersebut akan terus mengukuhkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Perasaan saya pakai ini baju masa ni program adalah saya gembira sebab saya dapat kasih tunjuk ni baju sama semua orang. Saya harap semua orang yang dapat sama-sama rasa ini suasana. Supaya kita punya hubungan tuh lebih erat antara satu sama lain.